sekolah ini dengan hadirnya WiFi Nusantara ini di tahun 2014. Memang bukan jemaahnya difokuskan buat kita yang dulu saja yang memakai, tapi memang siswa bersama dengan warga sekitar yang memakai untuk kegiatan digital ini. Dengan WiFi gratis ini sangat membantu sekali, dengan setidaknya bahwa dalam proses pembelajaran juga sangat membantu sekali, karena anak-anak juga sangat terbantu dengan pembelajaran mereka juga. Tapi dalam segi pengontrolan tetap kita punya pengontrolan untuk penggunaan internet untuk digital ini. Kita mau dan tidak mau ya, sekarang untuk anak-anak juga kita sudah berada di daerah ya, wilayah penggunaan internet. Jadi ya, hal yang paling prinsip paling utama ditanamkan untuk siswa itu, apalagi siswa SD, itu tentang penggunaan. Karena banyak juga penggunaan-penggunaan yang sifatnya negatif dan ada juga yang positif. Nah, kita lebih banyak menganjurkan saja untuk anak-anak itu menggunakan alat komunikasi yang sifatnya positif. Perkembangan pemanfaatan WiFi Nusantara ini banyak, selain daripada bisa mengakses mengirim data-data Dapodik, data-data sekolah, rapor mutu juga, ditambah dengan bisa untuk mengakses perangkat-perangkat pembelajaran guru juga, sangat membantu sekali di sini dengan adanya WiFi Nusantara ini. Minimal dalam satu minggu itu satu tugas yang didapatkan lewat internet, misalnya PKN. Kemarin baru saja selesai. Saya minta semua siswa harus punya daftar nama menteri-menteri. Nah, sekarang. Nah, sekarang mestinya kan dapatnya lewat internet. Untuk ya, dicetak mungkin belum. Gambar-gambar menteri-menterinya, nah itu juga belum. Nah, itu sudah dapat lewat itu. Dan itu sudah saya buat. Jadi memang bedanya bahwa ketika kita berikan tugas, itu lebih cepat sekarang. Lebih cepat sekarang dari yang kemarin sebelum ada internet. Bahkan matematika juga sepertinya begitu. Kali dapat. Pesan saya bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dengan alat komunikasi yang serba canggih ini, ya kita menggunakannya dengan bijak, supaya kita lebih arif dalam menggunakan.